Oke, halo semuanya, selamat siang dan selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan semuanya kondisinya pada sehat walafiat. Amin. Dan sesuai dengan janji saya kemarin bahwa setelah kita coba unboxing dan juga review si Wave Cup Legend ini, kita akan coba unboxing mungkin dan juga ceritain lagi tentang si pendahulunya dari si Wave Cup Legend ini gitu. Jadi bukan Wave Cup yang dulu Rivaldo bukan, tapi si Wave Cup SS gitu. Jadi varian lain dari Wave Cup gitulah kira-kira kawan-kawan yang merah. Nah, ini dia. Dan di siang hari yang sudah menjelang zuhur ini, tuh udah mulai ngaji tuh di masjid. Kita ada satu buah penampakan boxnya dari si Mizuno Wave Cup SS sendiri. Itu ini dia kawan-kawan, boxnya sendiri hitam seperti ini. Di bagian atas boxnya ada tulisan Morelia Station, warnanya gold ya tulisannya. Kemudian juga satu line merah putih dan juga merah lagi. Lalu juga brandingnya Mizuno sendiri. Kemudian ini adalah bagian lain dari boxnya, tulisannya sama seperti yang di atasnya, hanya ukurannya lebih kecil. Dan ini adalah labelingnya ataupun sizingnya di sini, tulisannya Wave Cup SS, bisa kelihatan mungkin. Dan ada tulisan kanjinya di sini, mungkin tulisannya itu juga artinya. Dengan sizingnya yaitu 25,5 cm yang merupakan size biasa saya untuk si Mizuno. Dan ini adalah warnanya sendiri, ini adalah merah, putih dan juga hitam. Ini dia kawan-kawan boxnya, lalu sekeliling boxnya branding Mizuno di sini, kemudian juga sampingnya dan juga bawahnya. Dan coba kita buka aja langsung si boxnya sendiri. Bismillah. Ini dia kawan-kawan boxnya, tutupnya pakai lid seperti ini ya, jadi nggak spare top box dari si boxnya sendiri. Kemudian kita dapat satu gymshaftnya di sini, warnanya putih kawan-kawan, tapi talinya nggak terlalu panjang, jadi memang nggak bisa digendong. Kebanyakan si Mizuno gymshaftnya memang pada nggak bisa digendong ya. Ini dia kawan-kawan, ada branding Mizunonya, warnanya black di sini, ada tulisan Athletic Footwear, kemudian sampingnya kosong. Dan kita keluarkan si sepatunya sendiri, ini dia kawan-kawan, tidak ada ekstra apa-apa lagi di dalam boxnya, tidak ada ekstra laces ataupun lain-lainnya gitu, cuma ada kertas seperti biasa gini, kayak panduan untuk membersihkan sepatunya atau merawat si sepatunya, kira-kira seperti itu. Dan singkirkan box dan juga gymshaftnya, lalu coba kita akan lihat penampakannya. Ya, jadi kawan-kawan, kira-kira inilah dia penampakan dari si Mizuno Wave Cup SS yang ini kalau nggak salah dirilis dulu pada tahun 2012 ya gitu. Dan kalau untuk pemain Jepang yang pakai sih kayaknya si Shinji Okazaki ya dulu sempat pakai si Mizuno Wave Cup SS ini sih. Kemudian juga kalau nggak salah sampai sekarang ataupun terakhir main di Leicester gitu, beliau masih pakai Mizuno, hanya mungkin dengan varian yang berbeda. Sempat pakai Rebula juga kayaknya, dan juga versi lain dari Mizuno Football, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Di sini kita punya yang warnanya merah, saya nggak tahu mungkin ada varian warna lain gitu dari si Mizuno Wave Cup SS ini, tapi yang ada di depan kita ini sendiri warnanya adalah merah seperti ini. Overall warnanya adalah merah dengan branding Mizunonya warnanya putih. Cutnya adalah seperti ini gitu di bagian heel dan juga bagian samping, lalu juga bagian instepnya juga. Kemudian masih ada tag-nya Mizuno made in Japan. Ini dia kawan-kawan, mungkin bisa dilihat overall warnanya adalah merah, sampai si sole plate-nya sendiri adalah warnanya merah dengan studs yang warnanya agak-agak transparan seperti ini, hitam agak transparan ya, mungkin ada coklat kali studsnya. Kemudian studs di belakangnya warnanya agak bening seperti ini, putih sih agak bening gitu. Itu dia kawan-kawan, talinya sendiri merah dengan central lacing system, dan juga ada selipan tali sepatu di lidah si sepatunya sendiri. Lidahnya pendek kawan-kawan, jadi gak panjang kayak si Wave Cup Legend ini, dan gak pakai flip ya, karena memang gak panjang dan gak buat dilipat gitu. Dengan branding Mizuno-nya dibordir di lidahnya sendiri warnanya putih. Kemudian juga ini adalah bagian dalam si sepatunya, insole-nya warna hitam dan internya juga warnanya hitam. Dan kalau ngomongin material dari si sepatu ini sendiri, kabarnya sih dia kalau nggak salah keterangannya itu Scotch Guards Kalea gitu. Walaupun mungkin tampilan Kaleanya sih menurut saya tidak terlalu lembut kayak si Mizuno Wave Cup Legend. Ini dia kawan-kawan, mungkin kalau bisa dilihat sedikit perbedaannya, kira-kira seperti ini. Kalau menurut saya sih yang putih ataupun Wave Cup Legend ini dia kelihatan ataupun terasa lebih lembut gitu. Ini dia kawan-kawan, siluetnya kira-kira seperti ini. Mungkin kelihatan agak sedikit tebal ataupun bulky daripada si Mizuno Wave Cup Legend sendiri, karena memang dia permukaannya adalah seperti ini, moncongnya kayak gini nih kawan-kawan, dengan pola stitching seperti ini yang bisa dibilang mirip-mirip ataupun sama kali ya, pola stitching ataupun jahitan benang di uppernya dengan si Mizuno Wave Cup Legend. Ini dia kawan-kawan, mungkin bisa dilihat. Jadi pola stitchingnya dari samping baik outstep maupun si instep si sepatunya seperti ini, jadi agak ngelengkung ini sampai ke depan ya kawan-kawan, begini, dan juga dengan cross jahitan lagi ataupun stitching lagi di sini nih kawan-kawan. Ini dia materialnya, kabarnya sih namanya Scotch Guard
kale ya, kira-kira seperti itu. Ini dia kawan-kawan. Bahkan kalau saya lihat kayaknya sih dia lianya cuma ada di depan doang ya. Tolong dikoreksi kalau salah buat abang-abang yang pernah punya si Wave Cup SS ini, kayak Pak Deddy, Mas Ferguson dan beberapa sepupu lainnya, termasuk juga Om Vanchupski kali yang pernah pegang ataupun pernah pakai si Wave Cup SS ini. Karena kalau yang dari bagian midfoot sampai ke belakang dia terlihat kayak bukan kalia gitu, kayak sin gitu nih kawan-kawan. Dan dari tonjolan yang di sini nih kawan-kawan, kayaknya sih dia bukan kalia bagian ininya, yang bagian depannya aja. Tolong dikoreksi kalau salah ataupun mungkin ditambahi keterangannya kalau keterangannya kurang buat abang-abang ataupun suhu-suhu yang pernah pakai ataupun punya si Wave Cup SS ini. Itu dia kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan, pakai central lacing system. Untuk colorway yang ini, talinya sendiri warnanya merah, tidak ada tulisan apa-apa di ujung talinya. Kemudian juga yang tadi saya bilang ada selipan tali sepatu di lidahnya sendiri. Branding Mizuno-nya di bordir, juga ada satu lengkungan bordir yang warnanya hitam di sini. Itu, kemudian ini adalah bagian heel-nya, cut-nya seperti ini. Memang agak tinggi ya sama si Wave Cup Legend, memang cut-nya agak lebih tinggi mereka dibandingkan yang lainnya. Ataupun silhouette Mizuno yang lainnya, Caribula gitu, yang baru-baru ya. Dia pakai internal heel counter gitu kawan-kawan, pasti di dalam. Ini adalah bagian dalam dari si sepatunya. Untuk inner heelnya sendiri dia pakai suede sintetis seperti ini, kelihatan lebih lembut sih itu, sama-sama lembut, cuma memang beda tipe materialnya aja sama si Wave Cup Legend. Ini dia kawan-kawan, warnanya hitam dan juga ada pembatasan material dari si innernya di sini. Di depannya dia pakai nylon seperti ini nih kawan-kawan. Di balik uppernya kayaknya dia pakai memory foam juga. Dan ini adalah insole dari si sepatunya sendiri. Ini adalah insole-nya. Beberapa siluet Mizuno memang insole-nya kebanyakan rata-rata begini gitu. Jadi permukaan dari si insole sendiri dia dari material kain yang bisa dibilang dibuat agak lebih kasar, mungkin untuk faktor grippy dan sebagainya. Itu kebanyakan rata-rata begini ya permukaannya. Insole-nya seperti ini. Menurut saya sih agak anatomis insole-nya. Ini kawan-kawan bagian tengahnya juga lengkungannya adalah seperti ini. Kemudian juga warnanya hitam. Dan branding Mizuno-nya warna silver di sini dan juga sizing-nya di 25,5. Kemudian juga ini adalah dibalik dari insole-nya sendiri, foam-nya kayaknya foam biasa aja, nggak tahu ini EVA mungkin foam-nya. Kemudian juga ada sizing-nya di sini, branding Mizuno-nya, tulisan ini, dan juga ada tekstur seperti ini. Jadi kayak dot-dot di sini, lengkungan seperti ini dan juga di bagian heel-nya. Ini dia kawan-kawan. Kemudian ini adalah bagian dalam dari si sepatunya sendiri tanpa insole. Nih, di sini kayak ada ekstra layer material lagi ya, kayak suede sintetis gitu, mungkin biar lebih kerasa lembut. Dan juga ada tulisan sizingnya di 255. Kemudian juga ini adalah bagian outsole-nya sendiri. Outsole-nya masih diadopsi untuk outsole si Wave Cup Legend yang sekarang. Itu menurut saya sih outsole-nya sama, gitu kan? Nih seperti ini outsole-nya. Jadi tipe outsole yang mungkin sangat unik yang ya. Beberapa ada yang sama sih, silhouette Mizuno Runbird mungkin sama-sama kayak Simo Pro gitu kan, outsole juga, dan juga si solpetnya. Dan ini kayaknya khusus untuk si Wave Cup aja gitu, ataupun seri-seri Wave Cup lain. Kayaknya tipe outsole dan juga studsnya adalah seperti ini. Tolong dikoreksi lagi kalau keliru. Ya, kalau untuk warna di silhouette yang ini ataupun di sepatu yang warna merah ini, dia outsole-nya tetap merah juga, tapi finishingnya agak dope gini. Alhamdulillah aja tuh. Bentar ya. Agak dope gini kawan-kawan finishingnya, yang glossy-nya cuma di bagian si studs-nya aja. Kemudian juga ada branding Mizuno-nya di sini, kemudian ada tekstur honeycomb di sini kawan-kawan, ada pakunya di depan 3 dan juga 1 di samping, mirip-mirip sama si Wave Cup juga. Lalu juga dengan tipe studs yang blade seperti ini nih kawan-kawan. Jadi tipe studs-nya agak blade seperti ini, agak lengkungan di sini juga. Kemudian juga untuk bagian heel dari si solpet-nya sendiri dia pakai teknologi yang namanya compact wave seperti itu. Nah, ini dia kawan-kawan teknologinya. Jadi sedikit menambahkan sedikit faktor bumps gitulah, ataupun untuk pijakannya jadi biar nggak terasa keras banget. Kira-kira tujuannya adalah seperti itu, teknologi si compact wave sendiri. Tolong ditambahin kalau keterangannya kurang ataupun dikoreksi kalau keliru. Ini ya kawan-kawan, sizingnya saya tetap ambil di sizing 25,5 ataupun 40 euronya. Dia nggak perlu downsize ataupun upsize ya menurut saya, dan kayaknya sih cocok juga untuk kaki yang sudah agak lebar dan depannya juga nggak terlalu ceper kayak si Wave Cup Legend. Itu dia kawan-kawan, mungkin itu aja dari saya sedikit apa ya ceritanya. Kalau ada yang keliru-keliru keterangannya, kalau ada yang kurang-kurang mohon dikoreksi dan tambahin. Mohon maaf atas semua kurangannya tentunya, baik penyampaian, editing dan sebagainya. Kita jumpa lagi di video review berikutnya, dan makasih sudah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi, pokoknya kritik, saran, komentar tolong dituangkan di kolom komentar di bawah supaya kita sama-sama tahu, sama-sama sharing dan sama-sama belajar tentang si Mizuno, khususnya si Wave Cup SS dan juga Legend ini. Itu dia kawan-kawan. Kita jumpa lagi di video review berikutnya. Jangan lupa bahagia, selamat berakhir pekan, dan terima kasih banyak.